inilah keadaan air paip masyarakat Kampung Kebui. Ini bukan air ni, ini tanah. Inilah kami tempuh hari, setiap hari Sabah masa. Kira-kira 1,200 hektar kawasan hutan simpan Gunung Inas diceroboh pihak tidak bertanggungjawab yang mengusahakan projek tanaman durian Musang King sejak setahun lalu. Projek tanaman durian itu dipercayai dilakukan selepas operasi pembalakan tamat di kawasan berkenaan dan sepatutnya kerja menanam semula pokok balak dilakukan. Bagaimanapun, proses tanam semula itu tidak berlaku. Sebaliknya, projek tanaman durian dilakukan di 4 kompartmen hutan simpan iaitu di kompartmen 6, 7, 8 dan 9 dengan setiap bahagian membabitkan keluasan 300 hektar. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak membantah projek Musang King Malik Arsyad berkata pihaknya tidak menolak pembangunan atau projek yang mahu dilakukan, tetapi pihak pemaju perlu bertimbang rasa dengan penduduk setempat. Jadi dengan adanya dua projek ini memberi kesan orang kata kesan yang buruklah kepada penduduk kampung sini, terutamanya masalah air lah. Jadi oleh kerana penduduk kita di Kampung Ibu ini 95% menggunakan bekalan air masyarakat ni dan lebih kurang 40 tahun lebih dah kita menggunakan pakai air masyarakat ni. Kita sini memang tak boleh nak minum lagi dah. Kalau kata dia kurus ni, seminggu dia tak berjenis lagi. Tapi kalau sekarang ni boleh katakan saya dah perhati dah sebulan ni tak ada jenis macam dulu dah. Dia kurus sampai bila-bila lah. Dengan kos nak bayar isadar pun mahal orang kampung. Terpaksa lah kadang minum juga air ni kan. Kita ni bukan kata tak nak beri kerjasama. Kita faham projek kerjaan-kerjaan. Kita bukan menghalang pembangunan kerjaan. Tapi kerjaan juga ada berfikir tentang kebajikan penduduk setempat ni. Sementara itu, peniaga Zaini Harun, 52 tahun berkata, ketika ini dia hanya dapat membuka kedai makannya 3 atau 4 hari sahaja seminggu kerana tidak mempunyai sumber air bersih sejak setahun lalu. Masuk tandas pun tak lepas tengok air tu. Memang keruh pekat. Macam tak air tu. Tak lalu nak basuh lah. Kalau kata menegar ni, boleh kata ada rugi lah. Pelanggan. Kalau tak buka ke? Macam kami pula, kalau tak buka memang rugi lah sebab kami masuk amanah kan. Untuk nak bayar amanah tu. Amanah ikhtiar lah. Duk hasil sini je bayar amanah. Saya meniaga, bila tutup kalau 3 hari, terpaksa keluar di poket. Bagi penduduk, Ahmad Latif, 69 tahun pula berasa kecewa kerana kerajaan negeri gagal menyelesaikan masalah mereka walaupun penduduk sudah mengemukakan surat bantahan. Jadi saya minta lah beri perhatian lah kepada pihak kerajaan. Perlulah bagi perhatian kepada pihak kami ni. Saya dah 69 tahun dah. Rasanya rumah nak kata pergi, kubur nak kata mari dah. Tapi walau bagaimanapun kami yang macam menjedihkan lagi satu ketika kematian. Ketika kematian apabila hujan turun di atas, kami nak mandi. Jenazah tak boleh. Air tanah merah. Air itulah. Jadi kami banyak menderita, banyaklah rasa tak tahulah